Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali peristiwa di dalam hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat berat harus beliau hadapi. Hari Uhud itu adalah saat paman beliau sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib dibunuh, dibelah dadanya, dikunyah jantungnya. Hari Uhud adalah hari di mana Mus'ab bin Umair, sahabat kesayangan beliau, memegang panji-panji Rasulullah, dipotong kedua lengannya dan dibelah nyaris bagian tengah tubuhnya. Hari Uhud adalah hari di mana Abdullah bin Jahsy, ipar beliau yang juga sangat beliau cintai, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibedah perutnya, dikeluarkan isinya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.